Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Naskowi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi trik tutorial cara melepas LED SMD. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja ke video tutorialnya. Pertama, siapkan korek api, lalu obeng minus, ya ini, terus maaf salah nggak fokus, lilin, lalu LED yang akan dilepas, lampu LED 8 watt kayaknya, terus ini untuk stand agar lampunya bisa gantung. Pertama-tama pasang lampunya dulu di sini, ya biar agak mudah. Maaf sebentar, saya pasin dulu biar mudah saat melepas. Lalu kita siapkan lilinnya di bawah. Nah, kita paskan dulu agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Bentar, sedikit sulit. Nah, lalu kita nyalakan lilinnya dengan korek api tersebut. Hati-hati saat menyalakan pakai korek, karena takut terkena panas. Ya, udah nyala. Belum ternyata. Kita ulangi lagi. Nih, udah nyala. Udah, kita agak naikin dikit biar gak kelihatan apinya. Udah. Lalu, jangan pegang itu. Pegang dingin sama obeng plus digeser sambil nunggu PCB-nya panas. Bentar. Tuh. Hanya dalam 3 detik udah lepas. Selanjutnya sama seperti tadi, mudah sekali kan? Terus lagi. Sedikit sulit, udah. Lakukan semua hingga semua lepas atau sesuai kebutuhan saja. Ini trik sangat mudah sekali karena cukup menggunakan lilin, korek api, obeng, dan stand untuk gantung LED-nya biar mudah dilepas, tidak kepanasan. Tinggal dipanasin dikit terus digeser saja. Ya, dikit lagi dilepas. Ini lampu yang bolong ini udah mati, sudah saya tes pakai AFU mati. Gak apa-apa dilepas sekalian biar kelihatan bersih. Jatuh, maaf. Ini lilinnya dimatiin. Udah, ini gambar, ini video yang sudah dilepas semua. Tuh. Dan ini gambar LED yang sudah dilepas tadi. Coba saya dekatkan dulu. Ini PCB LED-nya tadi sudah kelepas semua. Dan ini gambar LED-nya. Yang sebelah kiri itu LED yang mati, sebelah kanan itu yang nyala. Sudah dites pakai AFU. Mudah sekali kan cara melepasnya. Nih foto lebih dekatnya. Sekian video tutorial dari saya. Bila mana ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.